Halo, kembali lagi nih di JB Property Channel. Kali ini saya akan membahas hunian bagi kamu kaum milenial yang hidupnya praktis, tidak mau repot-repot, langsung beli unit dan mendapatkan beserta furnisnya. Apalagi nih kalau bukan Anton Residence yang lokasinya tuh strategis dan sangat keren karena berada di jantung Kota Gading Serpong, hanya selangkah dari Summarecon Mall Serpong. Serta mengakses tol Jakarta Merak itu cukup sekitar 5 hingga 10 menit saja nih. Yang akan kita bahas kali ini adalah tipe 2 bedroomnya. Dapat promo dari developer, sudah di interior dengan style Korea, sudah mendapatkan smart door lock pada pintu utama, dan mendapatkan AC sebanyak 3 unit di setiap unitnya. Jadi kamu tinggal masuk bawa koper, beli elektronik, langsung bisa tinggal ya. Untuk fasilitas dari Mton Residence Apartemen ini benar-benar komplit dan lengkap banget. Ada kolam renang dengan ukuran big size, children playground, taman, dan lain sebagainya. Per bulan Maret 2023, tepatnya di video saya ini tayang, untuk stok available unitnya itu hanya sisa limited unit saja, jadi berada di Tower Dakota ya. Untuk mengetahui stok unit dari tower ini, tepatnya dengan promo key style atau Korean style interior, kalian bisa hubungin saya. Atau jika kalian ingin melihat show unit yang ada di depan saya ini, langsung kontak saya ya. Nah, ini kita sudah ada di bagian dalam unit tipe 2 bedroom. Jadi kita masuk dari pintu masuk utama, kita langsung ketemu dengan area utama seperti ini. Di sini ada living, dining, serta kitchennya. Jadi ini kalian bisa pilih layoutnya itu seperti show unit atau mirrornya. Nanti tergantung dari unit yang kita beli ya. Kalau kita tengok kanan, kita langsung ketemu dengan beberapa ruangan. Saya nanti akan ulas, sebelumnya saya akan fokuskan review di bagian living roomnya. Nah, karena promo developer itu sudah berikut furnisnya, jadi apa aja sih yang kita dapat? Yang kita dapat itu kurang lebih seperti di show unit ini, yang tidak ada itu elektronik dan aksesoris. Jadi kayak misalnya kabinet bawah dan kabinet atas kitchen, sink, kompor itu sudah mendapatkan, sofa coffee table, kredensa TV, meja makan dengan 2 seater itu semua sudah include. Nanti semuanya itu ada list furnisnya ya. Nah, di bagian area utama, tepatnya di area luar ini juga udah dilengkapi dengan balkoni yang mengarah ke bagian depan dari setiap unitnya. Sebelumnya saya akan perlihatkan view dari bagian depan balkoni menuju ke kitchen set atau pintu masuk utama tadi. Dan ini dia adalah balkoni area luarnya. Di sini kita bisa letakkan untuk area outdoor AC seperti ini. Dan bisa dijadikan sebagai area nongkrong cantik ketika sore ataupun pagi hari. Keren banget kan? Nah, unit di show unit ini view-nya itu mengarah view city atau ke arah kota, bukan mengarah ke arah Summarecon Mall Serpong ataupun kolam renang ya. Jadi view-nya seperti ini untuk show unit. Nanti view yang akan kita dapatkan kita bisa cek sesuai dengan unit yang kita pilih. Untuk bukaan pintu yang mengakses ke balkoni tadi menggunakan tipe pintu geser dengan finishing kaca clear sehingga cahaya matahari dan udara itu masuk secara maksimal, menjadikan area dalam rumah unit apartemen ini lebih sehat dan terang. Dan di sebelah balkoni tadi kita langsung mengakses ke kids bedroom atau bedroom 1. Ini furnisnya juga include seperti di show unit ya, kurang lebih sama. Sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah ke bagian view yang sama dengan balkoni luar tadi, ke bagian city view. Oh ya, di setiap unit ini karena pembeliannya ini ada promo dari developer, sudah include 3 unit terpasang ya. Untuk posisi unit AC ini berada di bagian atas pintu biasanya. Kalian bisa melihat di show unit ini. So far itu kurang lebih sama aja. Selanjutnya yang paling kita tunggu-tunggu adalah master bedroomnya. Posisinya itu di bagian samping dari kredensa area living room tadi. Nah, ini dia bagian di depan saya ini.
adalah master bedroomnya. Master bedroomnya tergolong spacious banget. Untuk furnisnya itu kurang lebih sama aja. Di master bedroom ini juga udah dilengkapi dengan balkoni lagi yang view-nya sama ke arah bagian city view ya. Nah, seperti ini balkoninya. Gimana kebayangkan nyamannya tinggal di master bedroom ini karena sudah sangat spacious dan sangat komplit area ini. Oh ya, untuk unit-unit di Tower Dakota ini rata-rata sudah ready ya, jadi siap serah terima. Biasanya itu punya waktu 3 bulan untuk mengisi furnis yang ada di setiap unitnya. Jadi bisa dikatakan bisa langsung huni ya di Mton Residence ini. Dan ini dia adalah balkoninya. Saya perlihatkan lagi, benar-benar sangat keren dan sangat nyaman ya kalau kita tinggal di master bedroom ini. Satu area lagi yang belum saya jelaskan di sini adalah toiletnya. Jadi di tipe 2 bedroom ini hanya ada bathroom ataupun toilet satu ruangan ini saja. Berada di bagian luar ruangan dekat pintu masuk utama, sudah dilengkapi dengan area shower, sanitair dan kaca cermin. Jadi nanti kita tinggal isi satu unit water heaternya ya. Nah, sudah semua saya review setiap sudut tipe 2 bedroom Mton Residence dengan promo K-Style Interior. Langsung hubungi saya untuk tanya-tanya visit show unit karena unitnya itu tinggal sedikit saja sebelum kehabisan ya. Saya dengan Gaby, marketing dari Harmony Realty di 0812 1295 4959. See you next video. Bye-bye.